Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yatno Supriyadi di channel ini, channel tempat belajar bersama PowerPoint dan berbagi file template PowerPoint secara gratis. Sebelum kita lanjutkan, saya mohon like dan subscribe-nya supaya teman-teman semua dapat mengikuti update terus dari saya dan dapatkan file template PowerPoint secara gratis dari channel saya ini. Oke, kali ini masih dalam suasana bulan suci Ramadan, saya ingin berbagi video untuk ucapan selamat Idul Fitri buat teman-teman ya. Ini saya buatkan video ucapan untuk keluarga ya. Jadi kali ini kita membuatkan video ucapan Idul Fitri cukup dari PowerPoint untuk keluarga. Oke, saya kasih contoh di sini adalah keluarga selebriti ya. Dan kita ada dua slide. Ini slide pertama, slide dan yang kedua hanya berbeda di tulisannya saja. Oke, bagaimana memulainya? Yuk kita segera mulai saja. Sebelumnya saya harap rekan-rekan semua sudah menyiapkan foto keluarga bersama seperti ini ya, keluarga Anang Hermansyah. Ya, ada suami, istri, anak ikut juga. Kemudian musik untuk backgroundnya nanti disiapkan juga. Dan tentunya adalah tulisan ya, ucapan selamat Idul Fitri harus disiapkan juga supaya tidak lama. Saya buat ini hanya dua slide supaya singkat saja. Kita kalau sudah jadikan video kurang lebih ini 1 menit setengah ya. Jadi cukup untuk kita berbagi. Nanti video ini bisa di-upload ke Facebook, di IG, atau berbagi lewat WA ya, ke saudara, teman, rekan-rekan semua. Oke, bagaimana mulainya? Pertama, saya ingin memperlihatkan setiap foto keluarga biasanya ini ada backgroundnya. Nah, saya ingin memperlihatkan bagaimana menghilangkan background dari foto teman-teman semua ya. Kalau nanti ini ada backgroundnya, terus kita ambil fotonya saja bagaimana? Sebetulnya kalau bisa menggunakan Photoshop itu lebih mudah. Cuma kali ini saya ingin menghilangkannya langsung di PowerPoint ya. Saya tidak menggunakan software pengolah foto ya. Oke, kita siapkan dulu. Ini kita buat satu slide. Jadi ini slide pertama, slide kedua. Teman-teman siapkan di sini new slide ya. Nah, ini slide yang ketiga. Ini untuk sementara saja untuk ngedit supaya template yang dua slide ini tidak berubah. Nanti setelah kita edit di slide yang kosong ini, kita copy-kan ke slide pertama dan kedua. Kemudian slide yang ini kita hapus lagi. Oke, saya mau insert foto keluarganya dulu, misalnya teman-teman di mana menyiapkan fotonya. Oke, ya, saya menggunakan foto selebriti ya, untuk contoh saja ini foto keluarganya Bapak Anang ya. Mas Anang ya, sekeluarga. Nah, kita lihat di sini ada background fotonya ya. Nah, ini akan kita hilangkan cukup dari PowerPoint ya. Kalau bisa dengan Photoshop silahkan, nanti simpan sebagai filenya PNG kalau di Photoshop. Nah, kalau kita di sini langsung saja. Oke, apa yang harus kita kerjakan? Pertama kita zoom dulu, kita sedikit-sedikit menghilangkannya ya. Kita zoom, ya sudah seperti ini. Saya akan memotong bagian background yang nggak akan kita pakai. Caranya insert, kemudian pilih shape, kemudian pilih bentuk ini ya, shape yang bebas ya, preform shape. Oke, kita gambar ikuti ini ya. Ya, oke rekan-rekan, ini akan memakan waktu karena akan kita hilangkan banyak ya. Jadi seperti ini cara kerjanya. Oke, kita pelan-pelan supaya rapi. Oke, jangan banyak-banyak dulu. Kita temukan seperti ini, berarti sudah jadi shape ya, seperti itu. Nah, kemudian ini supaya ini kita hilangkan apa outline-nya, kita hilangkan saja no outline. Kita lihat.
Kalau dikira ini belum rapi seperti ini, pasti telinga, kita klik kanan, kemudian edit point. Kita zoom lagi di sini di bawah kanan ini sampai maksimum 300, 400 ya. 100% seperti itu. Nah, ini tinggal kita geser. Ya, seperti ini. Kita lihat dulu. Oh, ini lancip telinganya kurang bagus. Kita klik kanan lagi, edit point. Kita turunkan seperti ini. Lihat lagi. Oke. Oke, kita anggap ini sudah cukup. Nah, kemudian fotonya kita klik dulu, tekan shift, kemudian ini shape yang kita gambar tadi kita klik juga. Nah, ini kita akan memotong foto dengan shape yang kita buat. Kemudian kita pilih menu format, kemudian pilih di sini, kita pilih subtract. Nah, itu sudah hilang. Jadi bagian sini hilang. Nah, ini nanti kita hilangkan, yang penting kita rapihkan apa yang hilangkan, yang bagian yang dekat dengan foto dulu ya. Oke, selanjutnya sama prosesnya, kita insert shape, bentuk preform shape mulai dari sini, pelan-pelan saja seperti ini cara kerjanya ya. Saya mau segini dulu. Oke, kalau sudah pas, coba kita hilangkan outline nya nah, ini ada kurang sedikit, kita klik kanan, edit point, masukkan sini. Oke, ya seperti itu. Kita klik fotonya, tekan shift, klik shape-nya, kemudian format, pilih subtract. Oke, ini gampang saja. Nanti kita sekaligus hilangkannya. Nah, ini sudah hilang. Oke, kita geser fotonya dan insert shape lagi. Oke. Ya, pelan-pelan saja. Oke, kembali bertemu seperti ini. Kita coba hilangkan ininya, outline-nya dulu. Sudah kelihatan. Ini kurang masuk, kita edit point. Kemudian kita dorong masukkan seperti ini. Oke, kita lihat. Ini kurang juga. Edit point lagi. Oke, kita klik fotonya, klik shape-nya, sambil tekan shift, kemudian format, subtract, oke. Sama seterusnya demikian. Oke. Ya, kita rapatkan. Oke, selanjutnya saya buat percepat saja video ini.
Oke, ini kita sudah selesai memisahkan foto kita, foto keluarga kita dari background-nya ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya akan kita copy-kan ke slide ini. Oke, kita Ctrl C, copy saja dulu. Kemudian paste di sini. Oke, ya seperti ini. Nah, ini kan dia ada di depan, bagaimana susunan dari layer ini kita aktifkan dulu menu home dulu, kemudian kita arrange, kita lihat layernya, oke seperti ini. Nah, kita klik ini adalah namanya foto ya. Nah, ini foto ada di urutan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang ketujuh dari bawah, jadi ada foto ini. Nah, kemudian yang ini yang baru kita paste di sini. Kita lihat urutannya pasti paling atas ya. Nah, lihat kita ini paling atas ya. Nah, supaya ini sama dengan template yang saya buat, maka foto keluarga yang sudah kita edit tadi, kita pertama sih kalau mau kasih nama dulu saja. Foto keluarga misalnya seperti itu. Oke. Nah, ini layer foto ini, kemudian kita turunkan sini. Terus sampai berada di atas foto yang ini ya, layernya. Oke, turunkan. Kita lihat lagi ke bawah. Oke, ini foto yang aslinya dari template saya. Kemudian ini foto keluarga. Nah, sekarang kita lihat sudah ada di belakang ini ya. Oke. Ini jangan dihapus dulu yang foto aslinya, karena ini ada animasinya. Nah, foto keluarga ini, oke, saya mau copy lagi itu animasinya ya, karena yang asli ini ada animasinya. Caranya, klik menu animation, kemudian klik juga ini animation pen, maka akan muncul seperti ini, oke, ya, oke, kita klik yang foto awal ini. Yang dari template saya, kemudian klik di sini ada animation painter ya, jadi kita copy otomatis, klik ini, kemudian setelah klik itu kita klik ke foto yang barusan kita paste atau kita edit tadi, nah, foto rekan-rekan, oke, nah itu sudah jalan ya animasinya, oke, setelah itu kita delete yang ini, ya seperti itu. Kemudian foto yang ini yang barusan kita masukkan atau foto nanti foto rekan-rekan semua ya, kita atur posisinya di sini. Oke, nah seperti itu. Jadi sekali lagi ketika di paste maka posisi layernya harus berada di sini ya, diatur sebelah sini. Untuk animasinya tinggal pakai animation painter kemudian paste di sini. Oke, seperti itu. Kita lihat, nah ini sudah. Foto yang baru ini, foto keluarga, sudah menempati posisinya ya. Oke. Kemudian ini kita ke slide yang kedua. Untuk slide yang kedua, kita langsung paste saja. Tadi sudah ada foto ini. Nah, kalau di slide yang kedua, ini foto ini tidak ada animasinya ya. Kita lihat, coba menu animation, kemudian animation pen. Nah, ini foto ini tidak ada animasinya. Jadi tidak perlu kita copy-kan, hanya foto keluarga kita yang baru ini posisinya jangan di depan, ini kan paling depan nih. Kita kembali ke belakang, caranya sama di sini di selection pen ini. Di selection pen ini kita kasih nama dulu misalnya foto Anda ya. Foto Anda seperti itu. Kita turunkan ke sini. Posisinya ya foto Anda ini, klik di sini, ini posisinya kita turunkan terus sampai di atas foto ya. Nah, yang foto ini kita delete saja, hapus. Nah, ini foto keluarga Anda, andaikan seperti itu. Nah, kita atur posisinya seperti ini, kalau mau dibesarkan silahkan, atur lagi seperti itu ya, ya seperti ini. Oke, saya lebih baik mengatur aja langsung. Oke, seperti itu.
Nah, ini tulisan. Sekarang kita mengganti tulisan ya. Oh ya, lupa saya. Ini kalau sudah selesai mengedit foto tadi, kita langsung delete saja di sini, nggak kita pakai lagi. Nah, kemudian untuk tulisan kita edit saja langsung. Ini teman-teman bisa langsung aja ya, langsung diganti saja. Ini teksnya tinggal di sini, klik seperti ini, tinggal diganti aja seperti ini. Ya, seperti itu ya. Silahkan. Ya, ini contoh saja. Saya mencontohkan mengganti seperti apa. Nama keluarga juga di sini. Silahkan diganti ya. Kalau jenis huruf bebas saja. Kalau ini saya sebagai contoh saja ya. Nggak harus seperti ini gitu. Kemudian di sini juga. Ya, seperti ini. Teksnya ini sudah default. Mungkin kalau mau ditambahi lagi silahkan aja, tinggal copy aja. Nah, copy paste seperti itu ya. Oke, jadi sekali lagi untuk teks cukup tinggal ganti saja teksnya, ketik seperti biasa ya. Udah. Nah, selanjutnya saya mau kasih cara memasukkan musik ya. Untuk masukkan musik, insert audio, audio dicari di mana lokasi ya, file MP3-nya. Kemudian saya kasih contoh, ini salah satu musik bawaan dari YouTube ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian jangan lupa kalau di Office 2016 ini play in background ya. Jadi otomatis ketika slide ini dijalankan dan kita jadikan video, itu musiknya akan terputar otomatis. Nah, kita coba video ucapan dari apa, ucapan Idul Fitri, cukup dari PowerPoint ini kita coba ya. Oke, seperti ini ya, itu animasi teksnya muncul seperti itu, jatuh dari atas. Oke ya, seperti itu. Kemudian ini slide yang kedua, kita lihat lagi ya, teksnya seperti itu. Ya, saya buat yang sesimpel mungkin ya, video ucapan Idul Fitri ini ya, tidak terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak juga filenya akan besar dan berat kalau dikirim via WA ya. Oke, selanjutnya kita jadikan video. Caranya, file, export, kemudian create video. Nah, saya sarankan sih ukurannya standar ya, 480 saja, karena kalau yang HD 720 boleh HD. Ini kalau untuk di Facebook ya, tapi kalau kita untuk berbagi file di WA supaya tidak terlalu besar filenya, kita pilih yang standar saja. Nah, kemudian ini span ya, jarak antar slide kita kosongkan saja 0. Kemudian tinggal create video, pilih filenya di mana ya. Oke, kita save seperti itu. Maka akan kelihatan progresnya di sini. Oke, sekian saja. Silahkan diulang-ulang ya. Kalau memang belum ini, di pause saja video tutorialnya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon like, share, dan subscribe-nya. Semoga apa yang saya berikan ini bisa berguna buat rekan-rekan semua. Silahkan filenya, template PowerPoint ini download di deskripsinya. Saya bagikan gratis, tinggal diganti-ganti saja. Kalau tidak suka dengan warnanya, silahkan diganti warnanya ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.